Aduh, ini bukan ya rumah Arsila. Kesesat gak ya? Oh my God! Eh, Diki, ngomong-ngomong kamu bawa apaan ke rumah Arsila? Aku cuman bawa diri sendiri. Emang kamu bawa apaan? Aku bawa ini. Arsila lagi ngapain ya? Ngelamun terus. Hai Arsila. Hai Bunda. Ngapain sih diam terus di sini? Diki, kok Arsila jadi jahat gitu ya pulang dari rumah sakit? Sebelum dimulai, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke. Hello guys, bertemu lagi dengan Mamang Fikri. Katanya Arsila udah kurang dirawat loh. Ya, ayo bener. Kita ke rumah Bunda dan Arsila. Ayo ikutin. Meluncur. Siang-siang gini minum minuman enak tahu. Mantap. Tapi kalau aku minum minuman ini depan Arsila pasti Arsila mau. Aku abisin dulu di sini. Wah, segar banget nih, hampir habis. Aduh, ini bukan ya rumah Arsila. Kesesat gak ya? Kayaknya ini nih benar jalannya. Tuh kan ini kan rumah Arsila. Ya udah aku masuk aja ke dalam. Iya. Lah, kok itu kayak Mamang Fikri? Aku samperin Habis juga minumannya. Hei Mamang Fikri, kamu mau ke rumah Arsila juga? Iya nih Diki, kamu mau kemana? Ya sama dong, aku mau ngelongok Arsila. Ngelongok kali, bukan ngelongok. Ya udah Diki, kita jenguk Arsila bareng-bareng yuk. Okay. Ayo. Diki, ngomong-ngomong, kamu bawa apaan ke rumah Arsila? Aku cuman bawa diri sendiri. Emang kamu bawa apaan? Aku bawa ini. Hah? Itu sampah, Fikri. Ngapain dibawa-bawa? Buang aja. Daripada gak bawa sama sekali, mending aku nih bawa ini buat Arsila. Ah, Mamang malu-maluin. Ya udah, kita ke rumah Arsila aja. Ayo. Eh, Mamang tunggu. Aku juga mau ngasih ini buat Arsila. Ya udah, ayo. Duh, alhamdulillah aku udah sembuh. Arsila lagi ngapain ya? Ngelamun terus. Hai Arsila. Hai Bunda. Ngapain sih diam terus di sini? Lagi main uang-uangan. Wow, banyak banget uangnya. Ngomong-ngomong, kamu udah sembuh ya? Udah, Bunda. Gimana sekarang badannya? Udah enak kan? Udah. Coba lihat uang-uangannya ada berapa tuh? Ini, Bunda. Ada berapa ya, bentar? Assalamualaikum, Arsila. Assalamualaikum. Emang, kok Arsilanya gak buka pintu ya? Bundanya kemana ya? Assalamualaikum, Arsila, Bunda. Arsila, dengar nggak ada yang ketuk pintu tuh? Iya, Bunda. Yaudah, yuk kita lihat. Ayo. Mas, kamu hati-hati ya turunnya. Iya. Mamang Fikri. Halo, Arsila. Mamang kangen banget. Oh ya udah Arsila, Mamangnya sama Dikinya suruh duduk aja. Yaudah yuk Mamang, Diki ayo duduk di sana. Okay. Ayo, yuk. Ayo Arsila. Nih ada yang ngejenguk kamu nih, Mamang Fikri sama Diki. Ngomong-ngomong, kalian, Arsila duduk di dekat Bunda. Nah, ngomong-ngomong, kalian kesini bawa apa nih buat Arsila? Bawa ini.
botol bekas minuman daripada aku gak bawa apa-apa. Iya nih bunda, aku juga bawa ini tadi nemu di jalan. Ah apaan sih mamang, itu kan gak bisa dimakan. Gimana ya Arsila, mamang kan gak punya uang, belum dikasih sama bunda. Iya sama Arsila. Apaan sih mamang, bunda kan belum ngasih uang, kamunya juga baru kesini. Ah ya udah, adiknya sama mamang Fikri pulang aja. Kalau enggak bawa makanan buat aku sana, pulang. Mang, kita diusir nih, gimana dong? Ya udah, kita pulang aja. Ki, kok Arsila jahat banget ya ke kita? Kan kita niatnya baik, udah nengokin. Iya nih. Ya udah, yuk kita pulang. Ayo. Daripada kita sakit hati, mending kita main bola yuk. Ayo. Kamu belah sana ya, ayo. Oke. Okay. Niki. Mantap. Bagus. Ya udah, ayo. Teman-teman gimana nih video kali ini? Kalau seru, like, komen, share, dan subscribe. Dadah. Niki, kok Arsila jadi jahat gitu ya pulang dari rumah sakit?